Kambrik present David Nurbianto. Waduh, berasa Ariel gue. Waduh, teriak begitu dah. Assalamualaikum. Coba lu lihat belakang dah lu. Jangan dipikir on kamera gue gak ngomongin, tetap gue ngomong. Panik ya. Panik. Gila. Udah sampai mana obrolannya kalau boleh tahu nih Bapak Ibu? Hah? Hah? Udah sampai sewa gedung, iya? Apa? Hah? Mau pakai palang pintu apa enggak itu? Masya Allah, gokil. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru di belakang. Maaf ya Bu ya, maaf ya. Jangan resign habis ini. Gitu bilang, ah aku nggak kuat nih. Gitu. Aduh, Masya Allah. Tapi seru banget nih penontonnya. Tepuk tangan buat dari SMK mana ini kalau boleh tahu? Tepuk tangan buat SMK Taman Siswa. Gokil. Ya, tadi seru ya, kita tadi di balik layar kita foto-foto ya. Seru. Cuman maksud gue gini ya, kalau mau foto itu prepare gitu. Lu nih, gue udah dikerubungin nih kayak korban kecelakaan tadi. Ya. Udah dikerubungin, terus lu masih sibuk. Pakai kamera siapa ini lah? Pakai kamera siapa kata gue. Lah gue jual kalau lu mau. Udah prepare gitu. Nih ya, buat besok-besok lu ya, kalau ketemu artis, sebelum lu samperin, meeting dulu. Bener. Maksudnya, pakai kamera lu ya? Iya, kamera gue. Terus bagi tugas, lu yang motoin pertama ya, lu yang foto pertama ya. Jangan chaos pas udah di depan artisnya. Gue udah gaya begini lu masih, lu duluan aja. Gue udah begini nih, lah mana yang moto kata gue. Lu masih gue duluan. Udah Maya, lu gue inget banget lu nih. Tadi. Inget banget gue sama lu, siapa nama lu? Intan, gue inget banget sama lu Tan. Bener. Sampai mati nama lu gue bawa mati. Inget nih, sampai mati gue bener. Nama lo gue inget Intan. Sebab apa dia ngomong katanya. Gue duluan lah, foto cekrek gitu. Jangan pakai kamera depan, gue jelek ya kok pakai kamera depan. Maksudnya gimana? Ngomong ke temennya, gue jelek kalau pakai kamera depan. Lah. Maksud gue dandan. Ngapa komplain pas orang lagi moto? Emang ada kamera samping? Bisa-bisanya lu begitu. Udah gitu maksud gue gini, kalau emang habitnya beda sih ya. Cewek sama cowok habitnya beda. Kalau cowok foto tuh ya udah foto aja udah gitu ya kan. Gayanya juga nggak banyak cowok mah. Iya nggak? Kalau gini ya kan? Iya. Iya begini cewek banyak banget gayanya, buset. Angle-nya nih. Dari bawah. Dari atas. Dari Monas. Buset ya. Kata gua. Dari Monas lu kayak amuba kelihatan. Silbat gini. Banyak banget mintanya maksud gua. Tapi emang begitu, gua juga sebel tuh sama bini gua. Sama, bini gua nih selebgram, hobinya foto. Cuman emang ngeselin emang cewek nih yang hobi foto nih. Aduin kemana? Hah, kalau gue tahu udah gue aduin. Buset lu nyuruh doang lu. Gue ngadu ke lu, lu juga bingung ntar. Bini gue sering banget nih kalau minta foto endorse nih sama gue, ada aja kurangnya. Cok, foto nih cekrek sayang. Ya, kok aku gendutan? Ya elah, olahraga. Lari pagi no bareng Brimob kata gue. Sambil teriak, hu ha. Kurus lu. Ngapa urusan foto gue jadi disalahin masalah gendut? Kan kagak ada hubungannya gue foto. Emang gue buat pelangsing kata gue. saya gendutan gitu. Oh tenang, sleng langsing kan nggak mungkin. Nggak mungkin begitu. Maksud gue dia sadar harusnya, dia nikah sama pelawak. Dia bukan nikah sama fotografer. Kalau lu mau foto lu bagus, lu nikah sama fotografer sono. Iya kan? Gue nggak bisa bikin foto lu bagus, gue pelawak. Tapi gue bisa bikin foto lu lucu. Gue foto, gue edit aja, pala lu gue ganti pala charger. Lucu kan ada orang palanya charger. Sering dipinjem gak dibalikin tuh. Tahu-tahu ada di tas temennya aja. Sering banget tuh begitu. Bener dah. Tapi emang cowok-cowok nih, ya mumpung ini bulan puasa, emang harus lebih tahan emosi. Gue selalu ngingetin tahan emosi dan sabar-sabar menghadapi kelakuan wanita. Ya, apalagi ya bu ya, tolong ya. Pak sabar ngadepin ibu ya. Iya. Gue kaget banget gue nih 4 tahun nikah, tapi sampai sekarang masih banyak kagetnya gue sama kelakuan bini gue. Bini gue nih, dia nih kalau dia kan selebgram, dia hobinya foto. Bini gue nih kalau udah foto, baju yang dia udah pakai foto, nggak mau dia pakai lagi coba. Mandra dia. Siapa yang ngomong disahutin? Sombong. Emang apa? Kagak mau dipoto lagi gitu katanya. Ya Allah, maksud gue kan nggak ada yang rusak, nggak ada yang bolong gitu. Cuman gara-gara perihal udah diupload, dia nggak mau pakai lagi. Gengsi katanya. Ya Allah. Kenapa sih kalau satu baju difoto berkali-kali kok kenapa? Dunia fashion terguncang. Hah? Ivan Gunawan kecewa. Ramayana rubuh kan enggak. Kenapa sih? Kesel banget gua. Gedek gua bener dah. Lu kalau main ke rumah gua ya, main ke kamar gua, itu lemari gede banget lemari. Gede banget lemari. Sumpah gua gede banget itu isinya baju semua. Bukan pintu Narnia, bukan. Lu buka tembus ada singa. Lemari isinya baju semua. Koleksi bajunya macam-macam. Bini gue nih, baju motif binatang semua dia punya. Macan aja nih lengkap. Macan kumbang, macan tutul, macan kemayoran dia punya. Ada tanda tangan Andri Tani lagi. Tanda Andri Tani. Tanda tangan bang, tanda tangan. Heran banget gue sama cewek itu ya. Dan ini kan menjelang lebaran ya. Menjelang lebaran, lu tuh harus tahu yang namanya tradisi. Tradisi di Betawi tuh yang hilang tuh adalah tradisi takbiran keliling. Dulu pasti masih ngalamin nih bapak-bapak, ya bapak lu deh. Kalau malam takbiran nih, ada yang ngalamin nih, bapak lu nih malam takbiran, dia pergi selamatan, keliling ke rumah warga, iya enggak? Saking banyaknya rumah warga, jam 1, jam 2 baru nyampe rumah. Bawa berkat tuh. Sekontainer. Hampir rumah lu ketutup. Lu begini, pala bandeng. Aduh, pala bandeng nih. Lengkio nih gitu. Bener, nah tradisi itu udah mulai hilang. Di kampungan gua udah mulai hilang. Dulu nih gue inget banget, dulu gue sering diajak bapak gua keliling kampung. Itu sampai semalam itu dapat 30 sampai 40 rumah. Jadi gue menjelang azan subuh, itu paginya lebaran, gue baru nyampe. Iya, bener gue juga ngeluh kayak gitu tuh. Ih lama bener, gue ngeluh gitu diomelin sama aki-aki gitu. Jangan ngeluh lu tong. Zaman gue 1000 rumah. Jadi kelar selamatan besoknya puasa tahun depan. Udah gitu, serunya kalau dalam kegiatan selamatan itu biasanya kan karena kan ada doa penutup ya. Nah kalau lu yang sering ikut selamatan lucu tahu pas doa penutup. Karena apa? Karena pas bagian doa penutup biasanya para ustadz saling tunjuk-tunjukkan, betul nggak? Iya nggak? Ustadz, yang belah sini, ustadz, terus apa aja gitu. Saya lagi pilek katanya. Ada apa aja gitu. Saya nggak punya tenggorokan. Ada aja alasannya gitu. Beneran, gue pernah ngalamin itu karena main lempar-lemparan nih hampir 3 menit. Udah bapak aja, bapak yang lebih lama pesantrennya gitu. Udah bapak aja, bapak kan anak ustadz gitu. Udah bapak aja, bapak kan saudaranya kiai gitu katanya. Buset sebel banget gue gebrak meja, gue aja. Auzubillahiminasyaitonrojim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina adzabannar. Langsung makan aja, kelamaan. Langsung makan. Sekian dari gue David Nurbianto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.